ada lolos juga ada pete. Udah, gak usah sok polos kalau nyatanya juga lonte. Pinjam bukan berarti gak bisa nakal. Pernah nakal kok, cuman mainnya lebih rapi aja. Orang ngomong cinta. Aku tuh ada di dalam fase gak mau denger cinta-cintaan. Soalnya terakhir kali jatuh cinta sampai goblok. Cintanya pergi, gobloknya abadi. Ojo nangis mergo tresno, ojo goblok mencinta. Nek ajaran mengko malah luka. Katanya mau ninggalin, kok balik lagi? Masih butuh asupan dana ya? Jika aku dituntun untuk memahami perasaan semua orang, lantas siapa yang akan memahami perasaanku? Please jangan egois. Kok anggap buruk aku yang bertato, kok anggap baik dia yang berhijab. Ingat kawan, yang terlihat bangsat bisa tobat, yang kok anggap taat bisa murtad. Surga neraka akhlak yang menentukan, bukan penampilan. Kemarin ada yang komen kayak gini, Mbak, kok auratnya diumbar-umbar, gak malu ya? Kayak pelacur. Maaf ya, lebih mulia pelacur yang mempunyai harga dibandingkan telanjang hanya karena cinta. Gelis teh ngan saukur dina Instagram jeung TikTok. Asli nama juga babu. Bagus. Nah, ayah awewe anu dek dipoto keur beunget teramujud moal pek tanyakeun ka mana-mana oge moal jang dina Instagram mah yang nu gelis anu herang anu glowing mungkin anu ramujud mungkin udah jadi janda beneran atuh masa iya aku teh bohong janda-jandaan gitu penting mah janda menter gitu kan untuk janda-janda di luar sana jangan malu ya. Apalagi ada orang-orang yang segala macam lah ngomongnya, ya udah baikan aja, nggak semua janda emang ingin janda kok ya. Emang iya kita teh sebelum nikah teh berdoa dulu ya Allah sebelum pernikahan ini terjadi semoga saya jadi janda, kan tidak guys ya. Jadi ya udah saya mau menjalani hal yang emang sudah menjadi takdir seperti itu ya. Atau macam-macam ke jandanya, janda selalu di depan si guys. Sekarang ada di fase, udah kurang tidur, kurang istirahat, tambah lagi kurang kasih sayang. Stres gue bro. Gimana? Lanjut. Kalau gue di posisi Nisa, berarti kalau gue jadi Nisa nih ya. Berarti gue dari sudut pandang gue ya, gue jadi Nisa nih ya. Kalau gue jadi Nisa, gue ogah pacaran sama orang kayak gitu. Ganteng kagak, kaya kagak. Kalau gue niat jadi pelakat, gue cari yang kaya sekalian. Ngapain gue pacarin orang begitu? Apa untungnya? Iya kan? Nyari cinta, saling mencintai. Aduh, ujung-ujungnya juga bakal ditinggal. Ujung-ujungnya juga bakal digantiin lagi sama yang baru. Kaya sama gue. Tuh kalau gue jadi Nisa ya. Iya kan? Berarti kalau gue jadi Nisa ya gue ini pelakor. Iya kan? Gue perusahaan rumah tangga orang. Gue perempuan gak baik. Iya kan? Benar gak sih? Dan yang paling penting, gue gatel. Bu, anakmu sudah dewasa. Yang dulunya pura-pura nangis karena mainan, sekarang pura-pura bahagia karena dipermainkan oleh keadaan. Yang berusaha tegar, terlihat ke semua orang.